Hai, Assalamualaikum. Nama saya Azmi. Saya nak bagi tengok lokasi kedai ikan baru saya yang juga berada di Seri Sedang. Saya pindah ni sebab kedai lama dekat tingkat atas. Susah sikit orang nak naik kan, nak cari semua kan. Okey. So kedai baru ni saya sewa dekat bawah. Orang kata online lah kan. Sebelahnya ada kedai makan. Nak datang kedai, boleh sekali makan, boleh lepak-lepak minum sekalian. Banyak mudah tu. Hari ni kontraktor dah start buat kerja. So saya nak pergi tengok dulu, tengok dia buat kerja macam mana. Kemungkinan ada benda-benda benda-benda yang diorang nak tanya kan. Yang mungkin jauh sikit daripada planning saya ke apa, apa yang tak boleh ke. So saya nak pergi tengok dulu. Lepas tu pergi petang sikit baru saya pergi kat kedai ikan, nak pergi makan-makan ikan semua. Okay, alright. So kita gerak sekarang. Tapi guys, sebelum pergi kedai, saya dah lapar lah. Pergi singgah filming bajak lah. Sebab kedai makan tu dia tak buka hari Ahad. Hari Ahad dia tutup. So dia buka hari lain dia buka lah. So saya nak pergi beli filming bajak. Beli apa ada, cari jap. Alright. Okay, ni yang saya dah beli untuk makan. Ni breakfast sampai tengah hari kot. Tak pun sampai malam. Malam nanti boleh saya makan balik. Ni saya beli apa? Katsu kari donburi, Japanese cheese pan. Air saya beli apa, Famima, Famima cafe latte. Alright. Jangan risau, saya tak beli benda ni hari-hari lah. Mahal kot. Kalau tengok total bill tadi semua RM21.30. Ini makan hari-hari koyak bhai. Polet. So saya okay, kalau lokasi Sumimak ni daripada kedai saya, kedai yang baru ni dekat pun, jalan kaki sampai. Tak jauh sangat lah. Sebelah benda kata South City. So ni MRT baru. MRT memang baru kan. Ada siap depan tu ada stesen dia. Stesen dia memang kat bawah tu terus kedai dia kat, kat kedai baru saya. Memang terbaik lah tu lokasi rasanya. Ada kedai makan, bawah MRT, bawah stesen MRT. InsyaAllah stesen MRT ni siap, naiklah kedai makan tu. Jalan sini. Tengok belah, dekat belah kiri ni ada kuartus apa ni? Kuartus tak? Ada balai polis Seri Kembangan. Okey, ada kuartus ni semua. Lepas tu ni stesen dia. Stesen apa nama stesen tak tahu lah. Mungkin rasanya stesen Seri Sedang. Sebelah ni pula ada balai bomba Seri Kembangan. Ada balai polis, ada balai bomba. Betul tak saya? So landmark memang senang lah. Okay, ni kedai apa ni? Right. So saya sewa kat belah belakang. Sewa kat belah belakang. Ni kedai makan. Kedai ni dia, kedai makan ni dia tutup weekend lepas PKP tu lah. Lepas tu ni pula sambung PKPB. Pagi lah. Dia membuka 11 pagi sampai 6 petang saja. Isnin sampai Jumaat. Kalau sebelum ni, dekat sebelah ni boleh semain Jumaat juga. Cuma PKPB tak ada semain Jumaat. Sedih juga lah, tak boleh semain Jumaat sekarang. Aduh. Itu dah syok-syok. Ada cicat minggu pergi semayang, sekarang dah tak boleh semayang. Okay, so jom kita masuk dalam. Buka pun masa bu, nak buka ambil pun susah tak? Aidin, Aidin. Okay, ni kita punya lokasi kedai baru.
tengah buat renovation sikit. Okay, kat belah depan sana tu kedai makan, kedai asam pedas. So kita berada kat belakang. Ini jalan raya. Ni MRT. Tu depan tu kalau korang nampak ada stesen. Stesen MRT. So, sedang tak tahu bila siap. Kita tahu negeri kot. So kita akan tutup kiri, kita tutup kanan ni. So sini nanti ada buat roller shutter. So tunggulah siap nanti. Tengok minggu depan siap kot. Buat sikit-sikit je ni. Minggu depan siap, kita masuk ikan kat sini. Korang boleh dengan selesa yang datang kedai kita orang. So kat sini kalau korang nak main-main ke kan, main kejar-kejar ke, dia ada tandas, tak masalah. Memang jadi one stop center lah insyaAllah lepas ni. Okay guys, aku pun tak nak cakap banyak sebab dah azan ni. Kalau lepas azan ni takutlah tak ada cahaya pun kan. Okay, so ini progress untuk day 1 lah. Progress untuk day 1 kita punya, kami punya kedai. Kami punya kedai Gapi dan Beta, Alpha Premium Gapi dan Beta. Okay, ni bakal menjadi kedai baru kami. InsyaAllah nanti dah siap ni, kami akan announce. Dan korang semua boleh datang, boleh datang tengok, datang showroom lah, tengok tengok ikan apa yang ada. InsyaAllah kami akan berikan ikan yang terbaik di sini. So nak tahu landmark, dekat belah sana ni ada MRT Sri Sedang. Okay, di sebalik sana ada balai bomba, ada balai polis. Kat sana tu tempat saya ada buat video pasal daun ketapang. Okay, so nanti apa-apa korang boleh tengok dekat Google Maps lah. Saya akan letak location ni dalam Google Maps, insyaAllah. Okay, sekian saja video saya pada kali ini. Okay, insyaAllah nanti korang boleh tengok dalam video-video saya yang lain lah. Okay, dan korang jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel saya ni, supaya saya akan lebih semangat untuk buat konten-konten yang lain. Okay, bye.